berada di luar pula daripada studio sekali lagi. Dan hari ini kita akan disuruhkan tadi, kita pamerkan permainan tradisional yang pastinya akan menjadi satu tarikan bagi nostalgia anak kampung yang diadakan di Museum Negara Tak Lama Lagi. Jadi kita akan perkenalkan tetamu-tetamu kita hari ini. Puan Nur Wahidah Hassan, penolong kurator Museum Negara. Dan juga pastinya wajah yang anda kenali, arkitek Ahmad Hilmi Abdullah, seorang arkitek dan juga pelukis dikenali sebagai Mi. Contohnya Mi. Selamat datang kembali. Terima kasih dengan kami. Apa sebenarnya, kalau kita nak mulakan, apa sebenarnya yang cuba dipamerkan oleh Museum Negara ketika ini? Okay, Wahidah nak cakap dulu, saya nak cakap dulu. Ini sebenarnya cuti sekolah ni, pihak museum begitu prihatin lah nak menyediakan satu daya penarik kepada sama ada kanak-kanak sekolah yang bercuti ataupun mak bapak nak bawa anak-anak dia ke mana, ada idea. Jadi untuk daya penarik, pada awalnya saya berbincang dengan pengarah museum, Cik Azmi, untuk mengadakan satu pameran kartun berdasarkan kepada kata-kata saya yang bersifat nostalgia. Kebanyakannya bertumpu kepada sosio budaya, permainan, makanan, rumah kampung, kedai kampung. Jadi lukisan di belakang ni adalah inspirasi asal kepada pameran yang nak ditunjukkan di museum. Dan apa yang saya ada ni adalah contoh-contoh lukisan yang akan dipamerkan. Mungkin saiz dia berbeza lah. Ini contoh sajalah. Ini contoh yang akan dipamerkan di museum bersama dengan pemain-pemain yang akan kita lihat. Jadi setiap bibit dalam lukisan ni akan dipamerkan di museum? Setiap satu? InsyaAllah, bukan semua. Tapi sebagainya. Macam contoh-contoh pemain-pemain macam Ting-Ting ni kan. Dan main tukar. Kan, main Ray Basikal ni. Kan? Dan berbagai lagi yang kita tunggu dan lihat apa yang akan ada di museum. Ini untuk memperkenalkan kepada generasi baru lah. Dari pihak museum sendiri? Pihak museum sendiri, kami akan adakan lebih daripada 20 jenis permainan tradisional yang jarang-jarang kita dapat lihat. Akan dimainkan di museum? Dimainkan di sekitar kompleks Museum Negara. Maksudnya bukan sekadar pameran lah. Pameran khas di dalam Dewan Tengah yang akan berlangsung pada 5 Disember. Jadi dah boleh tengok pamerannya dah dulu. Tetapi eventnya pada 15 hingga 16. Dua hari, kita tak buat sehari. Buat dua hari untuk memberi peluang dapat di kalangan masyarakat untuk datang. Mungkin kita boleh duduk sekejap. Saya tertarik dengan lukisan ini. Ini kalau tengok, ini adalah aktiviti orang zaman dulu di rumah bila malam. Bapak dia baca surat khabar, anak dia belajar Jawi. Jadi yang jadi humornya, Jawi itu bila ditulis mengeja perkataan-perkataan Inggeris macam tajuk TV, program dan sebagainya. Amat suka dibaca dalam Jawi. Banyak contohnya di sini, The Man from Atlantis ditulis dalam Jawi. Terus terjemahan dia jadi macam-macam. Even Spiderman pun bila ditulis dalam Jawi, budak-budak meneka. Abang ni tak payah cakap lah, saya pun tengah jenuh nak tulis. Apa sebenarnya The Man from Atlantis? Ini antara yang macam, kalau kita lah, contoh kita tak baca dialog dia pun, antara perkara yang dilakukan pada zaman dahulu. Susah nak buat ada ni lah. Yang ini pula mengenai kanak-kanak sekarang perlu disedarkan betapa susahnya orang zaman dulu bawa duit ke sekolah 20 sen ya. Tapi sempat pula simpan 10 sen. Tabung buluh. Cukup tahu belah untuk beli buku. Ini tak dapat nak main tipu lah. Tak ada yang bawah dia ada lubang kita boleh ambil, dia tak ada. Pecah kata. Ini satu benda yang menarik bagi saya. Bihun goreng 5 sen, kopok lekor 5 sen. Dah 10 sen. Duit sini, duit sini 50 sen dulu dan duit sini yang lain. Di belakang nombor 20 ataupun 10 adalah gambar pistol. Ada sempat nak tengok ni. Tapi kanak-kanak menganggap ini pistol. Sebab tengah bentuk dia. Bentuk pistol. Saya ingat. Jadi ini yang kita cuba bangkitkan lah. Ada yang nostalgia orang macam ni, kalau mak bapak tu dah masa dulu pernah jadi budak-budak, dia pun pernah mengalami benda-benda macam Saya geram dengan bunyi-bunyi ni. Boleh kita ke sana? Sebab ni antara pameran yang akan dilakukan. Abang Mi, boleh kita sama-sama saksikan? Mungkin bersama dengan Puan Nur Wahidah yang kongsikan ini antara yang akan ditunjuk, dipamerkan di museum sendiri. Kita boleh kongsikan. Anak-anak gadis kita ni? Main apa ni? Anak-anak gadis sedang main Serak Lidi. Serak Lidi? Serak Lidi. Dahulunya Lidi ni
dia buat sate, kemudian dia guna pakai sugar untuk dijadikan permainan, iaitu dinamakan Serak Lady. Serak Lady ni dia jangan yang lain bergerak perlu asingkan lidi supaya lidi lain tak bergerak. Paling banyak lidi yang dikumpul dia lah pemenang. Ya, betul. Tu dah kalah lah tu. Tapi ini untuk apa? Ini sangat menarik. Saya rasa mesti pelawat tak pernah tengok. Betul? Nama gasing berembang. Berembang. Ini unik. Ini permainan orang asing. Memang dia daripada buah umpan. Dan dia boleh jadi gasing. Spinning top. Macam mana mainnya? Cucu. Tapi ini sebab atas kita. Nem. Kita bagi yang boleh buat lah buat. Hello. Nem. Nak juga tunjuk. Diri lama dia pemenang. Cuba kita lawan. Boleh? Tapi dia kena pandai juga tau. Dia kena pandai buat juga ni. Dia pun menjadi salah satu faktor awak punya ni boleh lama. Pemilihan buah betul dia. Betul ke pemilihan tiga orang ni nampak tak jadi-jadi lah. Okey, ni gasing berembang ada main Serak Lady. Gasing berembang. Kita bergerak pula. Ini pemainan legenda kita. Yalah. Dan masa sehingga kini, Batu Seremban ataupun Five Stone. Yang ini permainan yang saya rasa boleh mengiratkan silaturahim dalam keluarga. Ini main sampai batu berapa ni? Batu 10. Batu 10. Kakak ni dah banyak kali masuk pertandingan. Ni batu 2 ya? Okey. Okey, batu 2. Kita tengok batu 3. Batu 3. Ambil 1, kemudian ambil 3 juga. Dia tak boleh ambil 3 dulu ke? Tak boleh. Batu 4. Betul champion hari ni. Ni batu 5. Tengok tangan cross. Macam tu. Nampak sangat saya dah sampai batu 5. Dapat. Enam lagi teknikal sikit lah. Dia sentuh. Kena sentuh semua 4 biji. Okey. Kemudian akan tukar tangan. Tukar tangan. Dia bukan macam gini yang dua ni Saya punya permainan macam ni. Tukar. Ni batu apa? Nombor berapa? Batu belah, batu bertangkup. Ni? Batu sekitar. Sofia hanya batu ke mana? Skip level lah tu. Jangan. Saya tak ingat main lah ni. Okay, tengok. Dapat 3. Enam wakar. Dulu timbal dapat semua. Tak, ni mungkin batu dia besar sikit kot. Dia boleh dapat semua. Awak boleh timbang dapat semua. Kita tengok. Tapi tak boleh. Buatan dia dalam pakai banyak jenis. Dia ada banyak jenis kan. Kertas, pasir, kacang, kacang. Dia akan tunjuk macam nak buat tak? Ya, so saya try. Tak ada. Kita main sahaja. Baik. Okey. Lelaki main CP dulu. CP tu apa? Ada CP di sini. Ada buat CP tak? Kenapa ni? Dapat 2 je lah. CP. Double. Kita main yang double lah. Come on lah. Okey, Anif. Nampaknya Anif dah batu 10. Dapat 1. Korang saya ambil 1 je lah. Okey, ini batu ya. Okey. Sebenarnya adalah. Kalau tak kenal, dia tak tahu. Assalamualaikum, kampung. Ada dua orang. Congkak. Permainan congkak ni sememangnya jadi sampai nostalgia sehingga ke hari ini. Permainan ni memang permainan nostalgia yang ada sehingga hari ini. Sampai kan dalam pembelajar sekolah pun ada di tingkat pet permainan. Mungkin kita nak tanya juga kalau ada tak mic yang lebih? Boleh pinjam sekejap? Boleh. Okey, kita nak tanya skill lah. Main congkak ni sebab ada taktik-taktik dia. Ada tak skill tersendiri nak main congkak ni untuk menang? Kena congak lah saya rasa. At first kena tengok mana yang nombor tu berapa. So tengok yang mana. So kena ada skill lah congak berapa banyak. So start pada congkak tu sendiri perkataan. Betul. Ada tak masa ataupun law ataupun peraturan yang
pahala sendiri kot. Sebab congkak ni kita tahu kalau main dia mati, tak ada kosong ni, dia matilah kan? Yes. Jadi peraturan yang perlu dipatuhi. Kalau ni, kalau kita nak, orang panggil nak tikam, so kena pusing. Satu round dulu baru boleh tikam. Oh, maknanya kalau kita kosong kat sini, kita kosong kat sini lah. Tapi belum habis satu round, ni tak dapat kan? Dia bukanlah macam contoh. Saya kena tipu lah sebelum ni. Contoh kalau kita nak ni, kita macam ni terus tak boleh lah. Okay, kena round satu kali dulu. Okay. Sofia main congkak eh? Saya tak sebab ingat. Nampak macam baru belajar. Itulah dia. Saya macam tengah ingat flashback dah lama kan. Ini sebab, saya nak tanya kat Puan. Yeah. Sebab yeah. antara pemain-pemain ini menjadi nostalgia. Kita pernah main dan kita nak ingatkan semula. Tapi bagi mungkin orang luar ataupun pelancong-pelancong yang datang, kita buka juga ke kamera ini? Kita buka aktiviti ini untuk pelancong di dalam negara dan juga luar negara. Dalam masa sama, kita memperkenalkan kekayaan budaya Malaysia tu dalam pelbagai ruang, maksudnya dalam budaya kampung. Yang dipraktikan di bandar. Okay. Sebab budak sekarang pun, kata skill pangan tu betul. Dah kurang lebih daripada handphone. Kali ini kita nak mereka berpeluh. Kita nak mereka jadi sihat. Bercerita mengenai gadget, ini permainan sinonim dengan wanita lah. Ya, ini kita permainan kepada budak. Ini baru kita ni champion. Ini baru permainan ini champion. Ya. Puan, ni dia cerita kat dia pun mana apa ni? Pahlawan kita? Yang macam mana nak tunjuk mental dia? Okey, dia nak demo dulu. Adik Puan minta pun nak balik. Bila kat Inas? Ada kat sana. Balik naik mana? Balik naik mana? Itu kan kena lagi jauh. Okey. Oh, teater je ni. Dekat lah. Jauh kan? Tak apa. Okey, boleh. Okey. Bila dah start panggil kan? Pasuk? Habis kan? Berapa kali balik? Sampai habis. Oh. Dia tak habis, dah dapat habis markahnya. Lepas tu markah dia? Dia punya konsep sama macam bowling sekarang. Okay. Jadi tadi dua mereka berdua ni sepasukan ke ataupun lawan? Lain-lain. Mereka lawan. Mereka akan susun kembali. Sehingga mereka ada point mereka. Maknanya satu banding kan? Kira dulu pin yang jatuh. Yes. Kalau dia main sekali strike 15 tin, mana 15 poin lah untuk dia. Sekali baling tu? Ikut pada si siapa yang baling? Main. Maksudnya tadi? Dia kata nak main sampai 100 poin, mereka kena kumpul lah. Tapi ada tak jumlah yang stick untuk tim dia disusun? Dia normalnya 15. Tapi ikutlah kepada, selalunya budak-budak kumpul tim banyak-banyak. Dia kumpul menara tinggi yang boleh. Kisah lawan abang lah. Saya lawan abang ni lah. Boleh, kita saksikan ni perlawanan 3. Bang, saya juara bertahan seri bentar tau. Okey. Jangan kalah. Strike. Kurang 5. Saya tu. Boleh lah. Strike. Ada spare. Ada spare. Okey, main boleh. 4, 6, 8. Jadi, 15 tolak 8 lah. Tadi total dia 15. Takkan saya 7 je. Tadi berapa tim? Tadi berapa tim total? Dia total semua 28 tim. 28. Soalnya 2, 4, 6, 8. 20 saya jatuhkan. 40 markah. Bukan? 20. Satu tim satu. Lepas tu ni giliran Abang Mat lah. Kau tak ada? Yalah. Berapa yang tinggal lah? Jadi dia jatuhkan lepas tu kita buat balik? Ya, buat balik kembali. Sampai contohnya kalau macam nak 100, sampai 100. Ya. Jadi maknanya pemain yang pertama dapat advantage yang lebih lah. Yalah. Kalau dia tak ambil lah macam tu. Dia kena jadi juara bertahan lah. Ya. Kena datang museum untuk jadi juara bertahan. Akan gila-gila lah nanti. Puan, kita tampilkan yang ni pula. Ya, ini lagi. Biasa saya tengok ada api. Bukan, ini bukan yang tu. Bukan. Ini apa ya? Ini namanya clearing. Bahan asas dia, ring dalam basikal bersama kayu. Dia akan dilerekkan. Selalunya dia tak boleh main seorang. Dia kena main lebih pada seorang, baru dia jadi game. Kerana dia nak buat perlumbaan. Lawan Sofian. Macam mana nak main ni? Dia kena lerekkan. Sofian, suka sini. Lirik kan? Tunjuk contoh dulu. Siapa sampai dulu lah. Kalau jatuh, ini balancing kena power. Ini memang kena ski balancing. Cuba. Lawan sampai kamera. Cuba naik bawah je. Nafas kena jaga. Sofia, ni lawan ni lawan siapa laju tau. Bukan siapa perlahan. Tapi dia tak boleh perlahan lah saya rasa. Yes, kena laju.
Okey, saya cuba sekali masuk laju cuba eh. Okey, puan. Satu, dua. Laju. Ah, tolak. Wow. Baiklah. Ada sikit improvement. Tak apalah. Ada sikit improvement tu. Okey, ini antara perkara yang... Sebenarnya kita kawan je. Betul? Ini. Lagi satu? Okey. Sebelum kita kehabisan masa ya. Ya, ini diperkenalkan gerik bulu. Gerik. Gerik bulu. Okey. Ada pernah dianimasikan dalam Upin Ipin juga. Okay. Dan ini dari gerik bulu. Okey. Dahulunya di bahagian roda tu dipakaikan tudung tin. Okey. Tudung tin? Tudung tin dahulunya lah kalau dibuat sendiri oleh kanak-kanak. Tudung biskut besar tu tutup dia. Penutup dia. Ataupun ini Milo ke apa yang jadi rodanya. Siapkan jadi roda. Tapi, macam mana permainannya? Dia perlu disandarkan di atas bahu. Dia kena dua orang main. Dua orang main. Okay. Sandarkan di atas bahu anda. Dia sama main macam clearing tadi. Dah ada set point. Okey. Oh, lawan lah. Yes. Lawan dari segi kelajuan. Bang, bawa-bawa kalah. Okey. Last ni. Dua, tiga. Oh, bawa. Okay. Pasu menang. Pasu menang. Tadi dia memang buat-buat. Kita lawan. Selalunya jaraknya jauh. Saya biasa main gym lah. Okey. Satu. Adik kehebatan awak di kaki. Satu. Okey, dah bersedia? Satu, dua, tiga. Okey. Itulah dia. Bila perlu pakai. Ini memang permainan lawan kaki. Memang seronok. Jadi cabaran ni untuk apa ni? Keseimbangan dia lah. Boleh ke saya nak request lawan ni? Boleh. Contoh kan? Janganlah. Okay. Saya dah tahu dah siapa pemula. Cabarannya? Cabarannya adalah track. Kat sini agak landai. Okay. Lalu mereka main di atas rumput, di atas tanah, kawasan yang agak bukit. Jadi skill tu sangat penting. Jadi kalau tak jejak lantai? Tak boleh. Fall. Dia kena lerekkan roda. Barulah. Memang skill akan berpeluh. Baik. Dah rasa seronok, menjerit, tolak-tolak. Jadi ini adalah pameran yang akan pada 15 dan 16. Pameran ada di Dewan Tengah. Ini adalah aktiviti di luar. Yang juga akan dilakukan. Bukan sahaja ada permainan tradisional, kita ada aktiviti memancing. Yes, kita ada aktiviti memancing secara tradisional. Dalam muzium tu? Luar muzium. Ikan hidup kita gunakan. Okay. Ikan memang ikan kampung, ikan puyu, ikan telur, ikan harbat. Anda boleh mancing secara kata bersama ikan betul lah. Dia penyertaannya percuma ke? Percuma. Lagi legend kita bawa hari tersebut makanan-makanan nostalgia. Di antaranya ais kepal. Memang okey, itu dia. Banyak lagi sebenarnya tarikan. Terima kasih banyak-banyak Puan Nur Wahidah Hassan selaku penolong kereta Muzium Negara. Boleh kita jumpa Abang Mi juga bersama dengan kami di sini ya, Abang Mi. Sinjak Abang Mi. Ini antara idea konsepnya dari komiknya lah kan. Tahun ini kita inspired by kartunisme kita. Kita dah 3 tahun. Terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan yang terbaik untuk mungkin ini antara perkara yang boleh dimanfaatkan. Ya, di sekolah ni kan. Tadi juga aku cuba lagi. Tadi kan tak mampu betul main kan. Saya perlukan training. Dia kena pakai macam ni. Betul lah. Barulah tradisional kan. Pakaian mainkan peranan. Kalau tak Sofia boleh menang. Sekarang ini terlepas peluang ini, nostalgia anak kampung 15 dan 16 Disember di Muzium Negara. Kita berhenti lihat seketika. Kita nak sambung main permainan ini. Jangan lupa selepas ini Nubahan. Lama tak dengar cerita Nubahan. Hari ini dengan single terbarunya. Selepas ini.